Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bertemu lagi dengan saya di channel ini. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara cek saldo BPJS Ketenagakerjaan. Kali ini kita akan menggunakan HP dan tanpa aplikasi. Sebelum kita melangkah ke video berikutnya, jangan lupa subscribe channel saya dulu agar saya lebih semangat lagi dalam memberikan tutorial-tutorial yang bermanfaat. Oke, kita langsung masuk saja ke browser. Kita pilih dengan kata kunci sso.bpjsketenagakerjaan.co.id. Oke, di sini sudah nampak, kita pilih yang paling atas. Lalu setelah masuk, kita login terlebih dahulu. Kita menggunakan email yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Setelah login, kita akan diarahkan ada 6 pilihan. Dan kita di sini akan melihat saldo JHT kita. Ini adalah kartu digital. Kita pilih lihat saldo JHT kita. Di situ sudah tertera angka nominal saldo JHT kita selama kita bekerja.